Om Shantih, Shantih, Shantih. Serunya bermain high flyers di kawasan Kuta Bali. Terkait aktivitas Gunung Agung Amerika dan Australia telah keluarkan travel advice. Anak-anak kembali ke sekolah dan belajar di sekolah dekat posko bencana. CEO Netmedirama Wisnutama hadir berbagi ilmu dalam acara Puncak Communication Event 2017 di kampus Universitas Udayana. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, kita langsung bicarakan mengenai olahraga ekstrim. Ada wahana high flyers di Bali. Berikan pengalaman beratraksi layaknya pemain sirkus dan ternyata permainan ini bagus untuk anak-anak karena tak hanya melatih ketangkasan saja ya, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri. Tunjukkan atraksi ala pemain sirkus. Hayo, siapa berani? Sensasi ini bisa dicoba lewat rangkaian wahana High Flyers di Badung Bali. Ajarkan pesertanya ragam trik khusus, mulai dari yang paling dasar hingga profesional. Salah satu wahana yang jadi andalan, Trapeze School. Selain seru, bermain Trapeze School juga berikan banyak manfaat, tak terkecuali bagi anak-anak. Selain mengolah ketangkasan, latihan seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebelum memulai permainan, jangan lupa pemanasan untuk lenturkan otot dan kurangi risiko cedera. Pemanasan usai, saatnya mencoba. Untuk bisa bergelantungan ala pemain sirkus, peserta harus menguji kekuatan tangan dan kaki terlebih dahulu. Nah, oke, trik pertama yang harus kita pelajarin ketika bermain high flyers ini namanya trik knee hang, yaitu menggantungkan kaki. Seperti saya ini. Butuh latihan berulang untuk menguasai trik bergelantungan seperti ini. Kalau sudah mahir, peserta harus siap melepaskan tangan yang kemudian ditangkap oleh instruktur. Bukan mustahil pemula bisa beratraksi layaknya pemain sirkus. Oke, jadi mungkin kalau misalkan kita benar-benar mendengarkan instruktur dari para mentor, sebenarnya tidak kesusahan untuk bisa bermain high flyer. Karena saya aja baru mencoba 2 kali, udah bisa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin bisa high flyer dan mencoba untuk menghilangkan ketakutan yang biasanya takut pada ketinggian, bisa dicoba olahraga ini.
juga membuat saya ketagihan. Begitu pun bagi remaja 15 tahun ini yang berhasil mengalahkan rasa takutnya. When we go to the breakfast, we seen this always and there are people by. And we did it with a voucher one time and I liked it. So yeah, it's a sports game. So yeah, I think it's good for you. Meski tergolong olahraga ekstrim, tak perlu khawatir. Standar keamanan wahana High Flyers di sini sudah terjamin. Untuk keamanan sendiri, udah kita kasih harness yang akan terkoneksi dengan line. Jadi keamanannya kita akan jaga dari total dari saat dia naik ke boat pun akan diamankan sama Bani, petugas yang di boat. Terus saat dia swing pun akan diamankan sama lines. Jadi saat terbang sampai landed ke bawah, itu dipastikan keamanannya 100%. Wahana permainan High Flyers di Dinasti Resort Bali buka Senin hingga Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tarifnya Rp60.000 untuk sekali pertemuan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Menyalurkan energi si kecil yang bagai gak ada habis-habisnya ya, banyak caranya. Salah satunya dengan ikut kelas berikut ini, yaitu Funletics. Sesuai namanya, di kelas ini anak-anak diajak dan diajarkan atletik dengan cara yang benar dan juga dengan cara yang sangat fun alias menyenangkan. Hati kesayangan sangat aktif dan gak bisa diam. Jangan khawatir, gak ada yang salah dengan itu kok. Salurkan saja energinya. Di antaranya bisa dengan ikut aktivitas di sini, Funletics. Kelompok bermain ini fokus mengajak dan mengajarkan atletik dengan cara seru dan menyenangkan. Ada dua grup dalam Funletics. Yang pertama, kelas kecil untuk anak usia 3-5 tahun. Kegiatan kelompok ini sesuai dengan fase anak yang masih belajar mengenal gerak, warna, dan bentuk. Lainnya, kelas besar, yaitu untuk anak usia 5-7 tahun. Kelas besar sendiri lebih kompleks kegiatannya, lebih ke koordinasi tangan dan kaki, sudah bisa melakukan materi-materi yang lebih sulit seperti agility, speed, akurasi semua digabung jadi satu, atau bisa dengan kegiatan konsentrasi digabung dengan agility dan speed seperti itu. Jadi semua kegiatan untuk kelas besar ada kombinasi-kombinasi targetnya. Wah, bener-bener deh, anak-anak ini gak ada capeknya. Seperti hasil sejumlah riset yang menemukan bahwa 3-10 tahun merupakan rentang usia paling aktif, terutama dalam mengeksplorasi ruang. Mengajarkan anak-anak tentu butuh banyak kesabaran, juga keahlian. Itu sebabnya seluruh instruktur di sini sudah dibekali pelatihan khusus terkait metode latihan sampai psikologi anak. Kalau yang bukan pelatih khusus, pasti kewalahan. Wah, mungkin kelihatannya gerakan-gerakan ini mudah ya, tapi kalau buat anak kecil ini tuh perlu konsentrasi penuh. Nah, karena mereka kadang suka larian kesana kemari, jadi instruksi dari para pelatih juga dikasih semangat kayak gini tuh bisa membantu mereka untuk fokus dan menyelesaikan misi. Yeay. Ayo hitung, kan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berbagai gerakan dasar tak luput diajarkan. Bukan sekedar lari dan lompat tentunya, melainkan lari dan lompat dengan cara yang benar. Kegiatan secara umum melatih keseimbangan, ketangkasan, serta konsentrasi dengan gembira. Funletics berlangsung setiap Sabtu pagi di 3 tempat berbeda, yaitu Bekasi Jawa Barat, serta kawasan Kemang dan Tebet Jakarta Selatan. Biayanya Rp600.000 untuk 4 kali pertemuan. Hadir sejak 2016, kuota kelas Funletics selalu penuh terisi.
kalau saya lihat sih kayak fokusnya dia, karena kan ini kan latihan sensorik sama motorik juga kan, dan dia jadi lebih fokus, jadi lebih terarah lah gitu gerakan dan keaktifannya gitu. Selain melatih motorik kasar, latihan atletik bersama-sama seperti ini juga efektif meningkatkan potensi kognitif serta mengasah kecakapan interaksi sosial anak. Kemampuan dasar ini tentu penting menjadi bekal anak dalam beraktivitas sehari-hari. Dara Aurora, Ardiansyah, melaporkan untuk NET. Sebuah pesawat tempur jatuh di Italia, seorang pilotnya pun tewas. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram NET Bali Official. Garuda setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Tentang itu salah satu poin penilaian dari Kucing Sphinx kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda, guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artikel Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Gelaran Terracina Air Show di Italia berakhir tragis. Ini terjadi karena sebuah pesawat tempur jatuh, seorang pilotnya pun tewas. Peristiwa kelam ini terekam kamera penonton. Minggu siang, ribuan orang berkumpul di pantai Terracina, Italia. Mereka menyaksikan pesawat jet tempur beratraksi dalam Terracina Air Show 2017. Di sini pilot-pilot hebat Italia bermanuver memukau para penonton. Namun acara berubah kelabu saat kegagalan manuver pesawat jet Eurofighter kelas Typhoon 2. Pesawat itu pun menghantam keras air laut. Jatuhnya pesawat ini direkam oleh sejumlah penonton di sekitar pantai. Mereka panik tak mengira insiden kelam ini akan terjadi. Evakuasi segera dilakukan. Sang pilot Gabriel Orlandi tewas dalam insiden ini. Untuk menghormati jenazah dan memperlancar penyelidikan, sisa pertunjukan Terracina Air Show pun dibatalkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menyatakan akan periksa kejiwaan tersangka kasus situs nikah siri, Aris Wahyudi. Sementara itu, setelah beberapa hari menutup diri, sang istri akhirnya mau berbicara ke publik dan mengaku jika suaminya sakit jiwa setelah kalah dalam pilkada. Istri dari tersangka Aris Wahyudi akhirnya buka suara atas kasus yang menimpa suaminya. Ia mengaku bahwa sang suami terganggu kejiwaannya pasca kalah dalam Pilkada Banyumas 2008 lalu. Kalau masalah itu saya nggak tahu, karena dia nggak pernah ngomong kalau mau bikin ini. Karena emang setiap hari saya bareng sama suami, kesehariannya emang dia kadang-kadang gila seperti itu, kadang-kadang normal. Tapi ya mungkin karena kegilaannya nggak terlalu terlihat, kegilaannya ya terlihatnya karena ya mengeluarkan buku-buku yang kontroversi-kontroversi sama yang terakhir ya ini yang pokoknya saya minta maaf untuk... Atas keterangan tersebut, polisi berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka kasus situs berkonten pornografi dan pelecehan terhadap agama, Aris Wahyudi. Penyidik yang menentukan itu, kan diperiksa dulu. Setelah diperiksa itu, apakah ada kelainan di situ. Ya, kalau ada indikasi ke situ, nanti kita lakukan tes di rumah sakit ya, untuk diobservasi. Tapi itu masih dugaan ya. Motifnya sendiri apa sih sampai dia? Motif ekonomi. Sebelumnya Aris Wahyudi ditangkap Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya di kediamannya di Komplek Angkatan Udara Angkasa Puri Jati Asih Kota Bekasi Minggu dini hari lalu. Aris Wahyudi, pemilik situs nikah siri, ditetapkan sebagai tersangka lantaran situs yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur pornografi dan melanggar ITE. Untuk pengembangan kasus, polisi juga akan periksa mitra yang terdaftar dalam situs, yakni pihak yang menawarkan diri dalam lelang perawanan dan nikah siri. Ari Ridwan melaporkan untuk Net. Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tentang rencana impor ribuan senjata masih berlanjut. Kepala Pusat Penerangan TNI Wuryanto anggap tersebarnya pidato tersebut bagian dari penyadapan. Dewan Pers juga meminta jurnalis hormati hak of the record. Pidato inilah yang hingga kini jadi polemik di masyarakat. Selain tuduhan tentang impor 5.000 senjata, Panglima TNI Gatot Nurmantio juga menyebut akan menyerbu institusi tertentu jika terbukti menyalahi wewenang dalam kasus impor senjata. Dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak TNI justru mempertanyakan bocornya pidato Panglima yang dilakukan secara tertutup tersebut. Jadi, Panglima TNI kemarin tadi sudah disampaikan, ya, beliau tidak menyampaikan rilis, tidak menyampaikan ini, ada teman-teman yang kebetulan mungkin menyadap merekam pernyataan beliau, padahal kita sudah sampaikan nggak boleh. Senada dengan TNI, Dewan Pers menganjurkan bagi semua pihak untuk menghormati permintaan narasumber untuk tidak mempublikasikan pernyataan mereka atau disebut off the record. Kan itu sudah diatur, kalau memang itu ada statement off the record, itu dijamin undang-undang kan, undang-undang pers juga mengatur soal itu. Hormatilah yang permintaan off the record.
Polemik bermula saat Jumat lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengeluhkan adanya pihak yang hendak mengimpor 5.000 senjata atas nama Presiden di hadapan Purnawirawan Jenderal dan Perwira Aktif. Sehari setelahnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto mengakui jika memang ada pembelian senjata oleh institusi selain TNI. Namun jumlahnya hanya 500 pucuk dan pemesanannya telah sesuai prosedur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat amankan 3 komplotan pencurian sepeda motor. Dari ketiga pelaku tersebut, petugas menyita barang bukti 5 unit sepeda motor berbagai jenis. Wayan Arya kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Residivis kasus pencurian ini kembali tertangkap unit Reskrim Polsek Denpasar Barat pada Minggu 17 September lalu di seputaran Denpasar. Petugas juga mengamankan 2 komplotan lainnya yakni Gede Suwardana dan Ketut Sukantara. Sudah sekitar 3 bulan ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian khusus sepeda motor. Tersangka Gede Suwardana berperan sebagai pemetik dan biasanya komplotan ini menyasar sepeda motor yang tertinggal kuncinya di sepeda motor. Setelah berhasil mencuri motor tersebut kemudian diserahkan ke tersangka Wayan Arya yang berperan menggadaikan motor di sebuah showroom di seputaran Kerobokan. Dari pengakuan tersangka, motor tanpa surat-surat tersebut digadaikan berkisar Rp1.500.000. Ketiga-tiganya ini memang benar. Si Ketut D ini mengakui mengambil motor di beberapa lokasi. Ada di Mambonjol, ada di Pulau Adi, ada di Misol, kemudian ada di Jensel, satu ada di Kutu. Taman pancing Jensel itu. Kemudian kita interogasi memang benar. Mereka melakukan pencurian sepeda motor. Antara duanya ada kunci nyantol dua-duanya. Itu pagi-pagi yang di Mambonjol itu ibu itu pergi ke pasar. Ketiga tersangka kini masih mendekam di Polsek Denpasar Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Aktivitas vulkanik Gunung Agung terus mengalami peningkatan. Warga diimbau terus waspada atasi potensi erupsi. Liputan selengkapnya sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan... Ini so enak! Meresahkan warga Indonesia! Oh, so sweet! Top Chart Music minggu ini! Wah, ya. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningtya. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, Presiden cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadid. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, hey. Welcome to Mega! Acara Moving nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang edit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi.
hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Dengar Sumendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Elo. Ya udah. Tunet Show hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Bentar, jagoan rambuan, jagoan motor, gerakan pelan-pelan. Tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan. Karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Loncer ke TKP. Siap. 86. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, sejak ditetapkan menjadi status awas, aktivitas vulkanik Gunung Agung terus mengalami peningkatan. Warga diimbau terus waspada atasi potensi erupsi. Dan berikut adalah wawancara reporter Net Vera Zenvia dengan kepala PVMPG. Ya, terhitung sejak tanggal 22 September 2017, tepatnya 3 hari yang lalu, status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali ini dinyatakan menjadi level awas dari status siaga. Dan berdasarkan data yang kami terima, peningkatan terus terjadi. Ada sebanyak 570 kali gempa dalam dan 360 gempa dangkal, itu pun terjadi signifikan ya, dari jumlah 116 menjadi 350. Namun kali ini saya sudah bersama Bapak Kasbani untuk mengupdate info terbaru dari aktivitas vulkanik Gunung Agung. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Vera. Ya, Bapak bisa diceritakan, Pak, terkait update terkini dari aktivitas vulkanik Gunung Agung sendiri seperti apa? Ya, kita tahu bahwa sampai hari ini Gunung Agung masih statusnya level 4 ya, awas. Itu gempa-gempanya masih sangat signifikan dan cenderung untuk naik secara konsisten ya. Gempa-gempa vulkanik dangkal sudah meningkat ya secara konsisten juga ya. Hari ini kita 6 jam terakhir itu gempa vulkanik sekitar 270-an atau 277 lah ya. 102 diantaranya berupa gempa vulkanik dangkal yang mengindikasikan bahwa pergerakan fluida ya dari bawah itu sudah mulai nampak. Apakah ada kemungkinan, Pak, nantinya akan terulang kembali peristiwa puluhan tahun yang lalu? Ya, ini memang ini apa arahnya, trennya ke erupsi ya, itu tren ke arah lain masih belum ya. Jadi makanya kami wanti-wanti betul ini ya, daerah yang harus disterilkan itu segera dikosongkan ya, yang tadi kami sebut sebelumnya bahwa dalam rekomendasi itu radius amannya itu di luar 9 km ditambahkan secara sektoral ya, secara sektoral 12 km ke arah utara timur laut, kemudian selatan barat daya dan tenggara yang merupakan arah-arah yang dilalui oleh awan panas pada tahun 1963. Ya, ini yang harus diwaspadai betul. Untuk melihat akan terjadinya letusan, kemungkinan ciri-cirinya itu seperti apa, Pak, biasanya? Ya. Kalau secara normal ya, secara apa namanya idealnya itu kan kita dimulai dari tingginya gempa-gempa vulkanik yang gempa-gempa vulkanik dalam, kemudian meningkatnya gempa level berikutnya, meningkatnya gempa-gempa vulkanik dangkal, kemudian ada mungkin di situ ada rentetan-rentetan gempa, kemudian ada tremor, sudah sangat dekat sekali, dan kemudian ada
apa namanya asap di permukaan itu yang ideal ya. Tapi itu bisa saja terjadinya begitu cepat ya gitu ya. Jadi lebih baik kita siap menghadapi hal-hal yang terburuk. Nah, peningkatan aktivitas yang seperti itu Pak, tapi ada kemungkinan nggak sih Pak, misalkan aktivitasnya justru lebih menurun mungkin dari level awas menjadi kembali ke siaga. Ini sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke sana ya Mbak ya, itu ya, jadi sebaiknya kita tetap waspada untuk itu. Ya, demikian tadi wawancara saya langsung dengan Kepala Pusat PVMBG, dan memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun masyarakat tetap dihimbau untuk tetap tidak terpengaruh isu-isu yang beredar di luar dari sumber-sumber yang sudah dipercaya. Dan kita semua tentunya berharap yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Vera Zenfia Deopriana melaporkan untuk NET. Ya, terkait aktivitas Gunung Agung yang sudah masuki level 4 atau awas, Amerika dan Australia telah keluarkan travel advice, namun sejauh ini belum berdampak terhadap kunjungan pariwisata di Bali. Meskipun pemerintah Amerika dan Australia telah mengeluarkan travel advice bagi warganya untuk berkunjung ke Bali, namun kunjungan pariwisata di Bali masih normal. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali menjelaskan travel advice tersebut sifatnya hanya himbauan. Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan adanya penurunan jumlah wisatawan maupun pembatalan kunjungan ke Bali. Adalah suatu kewajaran daripada suatu negara untuk memperhatikan warga negaranya yang berada di zona tidak nyaman, jadi memperingatkan untuk berhati-hati. Sementara itu, beberapa pengungsi memang ada di kawasan Kabupaten Kelungkung, Karangasem, Bali. Tak sedikit juga yang menyeberang ke Pulau Lombok. Wisatawan tidak boleh mengunjungi wilayah atau zona berbahaya dalam radius 12 km dari puncak kawah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hingga Senin sore jumlah pengungsi terus bertambah. Meski demikian kebutuhan logistik tetap aman lantaran bantuan terus berdatangan. Namun hal ini berbeda dengan kondisi di posko pengungsian di Kecamatan Tejakula Buleleng yang kian menipis dan diprediksi hanya mencukupi untuk 7 hari ke depan. Pasca Gunung Agung berstatus awas, pengungsi terus bertambah termasuk di posko bencana Gorswe Capura Kelungkung. Hingga Senin sore kebutuhan logistik di posko ini masih dinyatakan aman. Logistik seperti sembako, obat-obatan hingga selimut masih tersedia. Begitupun juga kebutuhan balita seperti susu dan popok. Amannya kebutuhan logistik ini lantaran lancarnya bantuan yang diberikan oleh donatur dan masyarakat umum. Selain itu, saat ini kebutuhan logistik juga di-backup sepenuhnya oleh Kementerian Sosial. Logistik aman Pak, aman. Karena kita selalu dapat bantuan. Di samping dapat bantuan, kita juga ada dari Kemensos yang memberikan tanggungan semua. Hingga Senin sore jumlah pengungsi di Kabupaten Kelungkung mencapai 16.000 jiwa, 3.900 diantaranya berada di Gorswe Capura Kelungkung. Hingga saat ini jumlah pengungsi yang menempati tenda pengungsian di wilayah Desa Tembok Les Penukutan Sambi Renteng serta meluas hingga Bondalem mencapai 5.300 pengungsi. Banyaknya pengungsi ini membuat stok sembako yang didapatkan oleh posko pengungsian di Desa Les Tejakula semakin menipis. Kepala BPBD Buleleng Made Subur mengaku dengan menipisnya stok sembako yang ada di pengungsian di wilayah Bali Utara ini. Kabupaten Buleleng berharap adanya pasokan sembako dari pemerintah Provinsi Bali serta pusat. Sembako saya prediksi untuk 7 hari ke depan cukup ya. Ada beberapa ton kapitia selalu, ya artinya masing-masing desa itu kita selalu distribusikan untuk lumsumnya. Mie, beras, dan sebagainya termasuk minyak goreng, tadi malam ada bawa tempe, ikan asin, kita selalu distribusikan itu untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi. Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana langsung memimpin rapat Sabtu siang terkait penanganan para pengungsi asal Karangasem Bali. Ada pemimpinnya, kemudian ada beberapa OPD yang beberapa OPD yang terlibat langsung sampai ke tingkat camat, sampai ke tingkat kepala desa. Kita sudah petakan dengan baik, saya minta hari ini dibuat skema dengan baik, karena ini akan berkelanjutan. Ya. Tidak mungkin 2-3 hari aja menang pengungsi, bisa 2 bulan, mungkin bisa setahun mungkin, kita nggak tahu ya. Saya minta dibuat dengan skema dengan baik, menyangkut semuanya. Menyangkut jumlah, menyangkut kecukupan asupan makanan, kesehatan, sampah, air, semua ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menyiapkan pelayanan kesehatan terpadu di RSUD Buleleng bagi para lansia yang memerlukan rawat inap.
Ini dikarenakan semakin banyaknya para pengungsi, terutama para lansia, jatuh sakit. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pemukiman warga yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Agung tampak sepi tak berpenghuni. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram NET Bali Official. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Tega sama Hendra kan? Destama Hendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Elo. Ya udah. Tunet Show hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Bentar, jaguar rambuan, jaguar motor, gerakan pelan-pelan. Tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Luncur ke TKP. Siap, 86. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamisnya. Ini Talk Show hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Pemukiman warga yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Agung tampak sepi tak berpenghuni. Tak hanya itu, salah satu lokasi wisata terbesar Pura Besaki pun terpaksa ditutup karena penetapan status awas Gunung Agung. Ya, semenjak ditetapkan menjadi status awas dari status siaga, banyak pemukiman warga dan lokasi wisata yang berada di sekitar Gunung Agung mulai ditinggalkan. Nah, kali ini saya bersama juru kamera Dea Priyana mencoba untuk menyusuri pemukiman warga yang kini mulai sepi dan banyak ditinggalkan ke tempat pengungsian. Penelusuran kami lakukan di lokasi permukiman warga yang berada di zona merah atau zona berbahaya dengan radius 6 hingga 9 km dari puncak Gunung Agung. Zona ini dinyatakan berbahaya dan tak boleh lagi warga untuk melakukan aktivitas di zona ini. Ialah Desa Besakih, salah satu desa terdekat yang berada di sekitar Gunung Agung. Ya, di tempat saya berdiri kali ini, tepatnya di Desa Besakih yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Agung, ada salah satu lokasi wisata yang cukup terkenal yaitu Pura Besakih dan merupakan pura terbesar yang ada di Pulau Bali. Jika biasanya pura ini ramai dikunjungi wisatawan, namun kini tidak lagi setelah status awas ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan beberapa pihak terkait. Nah, aktivitas wisatawan pun dihentikan, bahkan pengelola juga sudah menutup lokasi wisata yang satu ini. Kami juga menelusuri permukiman warga yang tampak lengang dan tak berpenghuni. Rumah-rumah banyak ditinggalkan. Bahkan jika biasanya permukiman di sekitar Pura Besakih ini selalu dipadati dengan aktivitas penduduk yang hendak ke pura, kini tidak lagi. Masyarakat lebih memilih meninggalkan rumah mereka. Ini menjadi salah satu bukti bahwa banyak masyarakat yang mulai meninggalkan rumahnya. Rumah mereka digembok, suasana sepi dan tak berpenghuni. Yang terlihat hanya anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar area rumah. Berdasarkan informasi dari PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Agung terus meningkat. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, warga pun harus meninggalkan permukiman yang berada di radius tak aman. Mereka yang meninggalkan rumah memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudara atau di pos-pos pengungsian yang memang sudah disediakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Bahkan salah satu pos pengungsian yaitu Gor Swecapura, pengungsi sudah berjumlah 1.300 orang. Dan tentunya
donasi masih terus diharapkan bagi para pengungsi. Farazian Fia Deopriana melaporkan untuk NET. Tiga ibu hamil yang berada di pengungsian dievakuasi ke RSUD Buleleng, Bali. Seorang ibu telah melahirkan dengan selamat, sementara seorang ibu lainnya keguguran. Dalam suasana pengungsian, tiga ibu hamil diungsikan ke RSUD Buleleng, Bali sejak Minggu malam. Satu di antaranya perempuan berusia 37 tahun yang akhirnya melahirkan bayi laki-laki lewat operasi sesar. Wayang Tangki melahirkan putra ketiganya dengan selamat. Sementara dua ibu lainnya masih jalani operasi melahirkan. Nanti kita koordinasikan dengan dinas kesehatan. Informasinya ada rumah singgah. Nanti kita coba usahakan untuk komunikasi ke dinas kesehatan biar bisa sementara ditampung di sana sampai nanti kondisi bayi dan ibu normal. Sementara itu pasangan suami istri Kadek Witama dan Lusekar Dwi Payanti justru harus merelakan anaknya meninggal di dalam kandungan. Diduga stres dan panik, jadi pemicu gugurnya kandungan berusia 5 bulan tersebut. Tiga hari. Tiga hari? Pindah-pindah atau gimana? Kadang-kadang pindah gitu. Hmm. Udah berapa kali beli pindah sama istri dalam hamil begini? Dua kali ya. Usai persalinan di rumah sakit, para pengungsi dan bayi yang baru lahir dilarang kembali ke tenda pengungsian. Putu Wijaya melaporkan untuk NET. Ya, sejak dievakuasi anak-anak pengungsi tidak bisa bersekolah. Namun mulai Senin pagi anak-anak ini kembali ke sekolah dan belajar di sekolah dekat posko bencana. Senin pagi puluhan anak dari pengungsian di posko bencana Gunung Agung kembali bersekolah. Mereka menggunakan sekolah yang berada di sekitar pengungsian di Gorswe Capora Klungkung. Kelas 5. Dulu sekolah di mana, Dek? SD 3 Abiansari. Abiansari. Sekarang mau sekolah sini ya? Udah punya seragam dan buku nggak? Belum. Belum ya. Karena jumlahnya banyak, anak-anak akan dibagi ke dua sekolah, yaitu SD 1 dan SD 2 Gelgel. Anak-anak juga diberi bantuan seragam dan buku. Jumlah anak-anak dari pengungsi yang dekat GOR itu rencana kita akan bagi dua karena sekolah ada sekolah terdekat, SD 1 dan 2 Gelgel. Terkait dengan buku, sementara Niki anak-anak kan tidak bawa buku dari sana. Status Gunung Agung awas. Hingga Senin pagi, jumlah pengungsi di Kabupaten Klungkung mencapai 13 ribu orang. 3 ribu lebih diantaranya berada di Gorswe Capora Klungkung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sejak diungsikan beberapa hari lalu, anak-anak tidak bisa beraktivitas normal. Saat ini mereka diajak bermain oleh relawan cilik dan tim psikologi Kementerian Sosial untuk menghindari rasa tertekan selama di pengungsian. Tepuk tangan, melompat dan tebak kata, itulah yang dilakukan anak-anak di pengungsian posko bencana Gorswe Capora Klungkung. Sejak diungsikan sejak beberapa hari terakhir, praktis anak-anak ini tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga mereka rentan stres. Meski terlihat sederhana, namun anak-anak ini begitu gembira dan sangat menikmati permainan. Caca, siswa kelas 6 SD 1 Kamasan Klungkung ini adalah salah satu relawan cilik penghibur anak-anak di pengungsian. Bersama teman-temannya, ia mengajarkan anak-anak pengungsian bagaimana cara bermain. Merasa kasihan aja, pengen ngibur biar dia lupa sama kejadian gempa yang ada di sana. Anak-anak di pengungsian ini pun sangat senang diajak bermain. Terlebih semenjak diungsikan, mereka tidak dapat berinteraksi dengan teman sebaya lantaran minimnya tempat beraktivitas. Gimana, udah kenal sama teman-teman yang lain? Udah. Selain mengurangi stres dan mengajak anak bermain, diharapkan dapat menguatkan psikologis anak karena berada di tempat baru, sehingga proses adaptasi terus berjalan dengan baik. Kita mengadakan kayak gini juga untuk rekreasional aja, untuk senang-senang aja. Juga nggak terlalu stres di tempat yang baru, biar bisa beradaptasi dengan cukup baik. Di sini sih saya lihat di shelter ini juga koordinasinya, pembuatan shelternya udah sangat terkoordinasi dengan cukup baik.
Hingga Senin sore jumlah pengungsi di Gor Swecapura terus bertambah mencapai 16.000 jiwa lebih. Tim Liputan melaporkan untuk NET. CEO NET Media Tama, Wisnu Tama hadir berbagi ilmu dalam acara Puncak Communication Event 2017 di Kampus Udayana. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu, yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti? Bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, hey. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini kamar siapa? Gue. Ini kamar siapa? Lo. Ya udah. Tune Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamisnya. Ini Talk Show hanya di NET. Ya, beberapa saat yang lalu CEO NET Media Tama Wisnu Tama hadir berbagi ilmu bersama ratusan mahasiswa dalam acara Puncak Communication Event dari Komunitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Udayana bertema Become a Creative Generation with Inspiring Digital Content. Seminar nasional ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa. Sabtu siang berlokasi di Auditorium Widya Sabah Kampus Universitas Udayana Jimbaran Bali, puncak rangkaian acara Communication Event 2017 digelar. Acara tahunan dari Komunitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Komik FISIP UNUT ini ditutup dengan seminar nasional bertema Become a Creative Generation with Inspiring Digital Content. Dua pembicara dihadirkan dalam kesempatan ini, yaitu Ray Pendet, seorang director juga filmmaker yang beberapa karyanya sempat viral di media sosial. Juga CEO NET Media Tama yaitu Wisnu Tama yang berbagai pengalaman menciptakan konten digital yang tak hanya diminati pasar namun juga berkualitas. Dunia digital saat ini memang terkait dengan banyaknya aspek kehidupan, apalagi di kalangan anak muda. Namun menciptakan sebuah konten yang baik bukanlah hal yang mudah, mengulik lebih dalam mengenai penciptaan konten yang kreatif. Inilah materi yang dibawakan para narasumber yang dihadirkan. Karena sekarang terlalu banyak misalnya yang jadi trending topik di YouTube Indonesia kayak gitu, kita lihat pasti semuanya kayak ngambil konten-konten dari TV di re-upload lagi atau enggak channel apa re-upload lagi tinggal tambahin komen di bawahnya jadi viral. Virality itu bukan menjadikan kita sebagai yang nomor satu kayak gitu, sebenarnya konten kita yang bisa sampai ke penonton itu secara langsung kayak gitu, itu yang lebih baik kayak gitu. Jadi kontennya original ya. Ya, original yang jujur kayak gitu. Di akhir acara, penyelenggara memberikan waktu untuk sesi tanya-jawab.
Kesempatan untuk mencuri ilmu dari para narasumber pun tidak disia-siakan oleh mahasiswa yang hadir. Apalagi para narasumber pun sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Permasalahan begini juga di era digital ini, banyak teori-teori itu study cases masa lalu juga sudah tidak bisa aplikatif lagi karena era digital yang berbeda. Jadi memang tantangannya berbeda, tapi spiritnya sama gitu. Misalnya spirit jangan pernah menyerah, ya kan? Selalu semangat, selalu kreatif. Itu kan spirit yang nggak berubah. Communication Event adalah kegiatan tahunan dari Komik Visip. Tiap tahunnya acara ini selalu mendapat sambutan baik. Penyelenggara berharap tema yang disajikan bisa memberi inspirasi juga motivasi bagi para peserta yang datang. Tujuannya itu adalah untuk menarik minat tentunya, meningkatkan generasi, menciptakan generasi yang kreatif utamanya di konten digital yang sekarang ini sangat-sangat berpengaruh di kehidupan kita utamanya anak muda gitu. Kali ini para peserta yang mendaftar hingga ratusan orang, tak hanya dari Universitas Udayana saja namun juga dari beberapa universitas lainnya di Bali. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bagi penggemar selam, sensasi menikmati keindahan bawah laut dari dekat menjadi alasan olahraga ini begitu diminati. Nah, kabar baik nih bagi penggemar scuba tapi terkendala kesibukan ya. Kini Anda tak perlu jauh-jauh ke tengah laut untuk menyelam, tetapi cukup di akuarium di pusat perbelanjaan di ibu kota. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Akuarium di salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota, Biwalk Mall Pluit, menggelar Jakarta Water World 2017 Selam Scuba. Scuba merupakan singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus atau perangkat bernafas bawah air yang berdiri sendiri. Pengunjung akan ditemani oleh penyelam profesional, lengkap dengan peralatan selam. Triknya, biar orang nggak takut gitu misalnya, ya pertama, mereka pertama kali disuruh cobain dulu nafas di dalam, terus yang pasti orang bawa kamera di luar biar mereka bisa foto-foto. Biasanya orang yang panik sekalipun begitu dilihat, mau foto gitu langsung jadi bergaya gitu kan. Nah, di hari terakhir Jakarta Water World 2017, saya pun berkesempatan untuk mencoba. Saya juga nggak mau ketinggalan buat cobain scuba experience ini. Gimana rasanya menyelam di dalam air. Tapi karena harus menggunakan pakaian khusus selam, jadi saya mau ganti baju dulu ya. Tada, sekarang saya sudah siap. Terlihat mudah, tapi tetap butuh keberanian untuk mencobanya. Makasih ya, Mas. Ternyata seperti inilah rasanya scuba experience. Saya tadi sudah mencobanya dan merasakan bagaimana mengatur nafas di dalam air, juga mengendalikan diri supaya tidak panik. Kapan lagi bisa menyelam di dalam akuarium yang ada di pusat perbelanjaan ibu kota? Everclaimer Atif Aiman melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri NET Bali untuk hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Karya Untuk Negeri atau disingkat KUN. Band yang bergenre fun fusion ini akan membawakan lagunya yang berjudul Merdeka. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di NET Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya ya, yaitu di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Surga buat mataku yang haus.
warisan abadi sang pencipta. Hijau hutan dan rimbun alammu, ku genggam asaku lestari alam.